Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peranan transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Karena peranannya yang teramat strategis, maka segenap sumber daya manusia berhubungan dituntut memperkuat kembali komitmen dan dedikasi untuk bekerja keras yang nyata di sektor transportasi. Karena hal ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih, Ibu Barahan. Sektor perhubungan salah satu sektor yang paling vital dalam menunjang pembangunan nasional. Dan 5 tahun terakhir, infrastruktur merupakan titik berat pembangunan nasional kita oleh Bapak Presiden. Dan kita mendukung semua itu. Nah, 5 tahun ke depan, insya Allah kita menyelesaikan itu dan membangun, memberdayakan sumber daya manusia. Kalau itu sudah tuntas, insya Allah kondisi akan lebih baik, kesejahteraan bisa meningkat, dan saya berharap insan perhubungan lebih meningkatkan kinerjanya, karena sekali lagi bagi negara maju, sektor perhubungan itu sangat vital, tidak ada pertumbuhan ekonomi tanpa konektivitas yang baik.